Dan saya ucap tahniah kepada Datuk Safuri atas kemenangan tu, dan mudah-mudahan dia dapat jalankan tugas dengan baik, dan juga dari segi negara dia memberikan sekumpulannya sedikit kelegaan kerana imej yang lebih sederhana daripada sikap pimpinan PAS yang nampak jauh lebih ekstrim. Dan mudah-mudahan dapat meredakan suhu politik yang terlalu panas. Tidak juga, kalau kena tengok peratusan undi itu, dia ada sedikit susutan dari PAS, tetapi nampak UMNO umumnya belum keluar. Mungkin kita patut beri penjelasan. Semalam kita ada mesyuarat di antara PH dengan pimpinan UMNO, dan saya puas hati kerana nampak mereka akan kerahkan jentera untuk ke akar umbi. Okey? Tomo arigato. Terima kasih.